97 98 99 98 99 kurang 1 ayo 1 C 1 101. Oke, beat 101 teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hendra Ronor ini. Hari ini saya mau ke Surabaya. Oke, ini jam sekitar jam 10:30 ya teman-teman. Ini saya dari Cepu, Jalan Raya Cepu, Blora. Ini ke kiri ya. Jadi ya rencananya mau ke Surabaya ya, mungkin keliling-keliling sana ya. Tapi besok sudah pulang. Ya cuma ginilah, pakai sepatu gini. Sebenarnya tadi saya pengennya ya pakai sandal biasa, tapi karena panas jadi saya pakai sepatu. Ini sudah di perbatasan teman-teman. Nggak tahu ini kameranya, biasanya sih kalau saya pakai masker yang selop, yang satu apa ya, satu wajah gitu, itu miring ininya, apa namanya, kameranya. Tapi ya semoga aja enggak ya. Ya dikit-dikit teman-teman bisa, masih bisa melihat keadaannya. Jadi hari ini saya pakai Beat Street biasa, yang biasa saya pakai. Ya emangnya emang punyanya cuma ini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan di lain lagi saya punya sepeda motor lagi yang apa gitu ya, yang buat kalau perjalanan jauh biar lebih nyaman. Tapi kalau saya rasa kalau pakai Beat teman-teman, meskipun biasanya kan saya pakai celana pendek gitu ya, atau apa, oh ini apa ya, pakai celana pendek terus cuma anu gitu ya, itu kalau kecepatan 60-70 gitu sudah kelihatan kenceng banget ya. Tapi setelah pakai ya, pakai segala perlengkapan gini, itu terasa ini berapa, 70 ini seperti nggak ada angin sama ya, tertutup gitu loh teman-teman. Jadi ya meskipun saya sekencang apapun itu masih, saya rasa masih nyaman ya. Untuk kemarin kan sudah saya serviskan untuk suspensinya ya, seperti Beat ya, gimana ya, cuma sudah saya ganti oli, tambah angin, dan cek-cek sebelum saya pergi ke Surabaya. Ini habis ini sampai Padangan teman-teman. Jadi ini sudah di Jawa Timur ya, kita udah di Jawa Timur teman-teman. Jadi saya ke Surabaya. Jadi ini kan 10:30 tepat ya, jam 10:30 tepat. Nanti kita lihat sampai sana jam berapa. Biasanya sih kalau saya dulu pakai sepeda motor cowok, dulu saya pakai Ninja, itu mungkin 2 jam ya, nggak berhenti itu 2 jam. Tapi kalau naik Beat ini nggak tahu ya, mungkin kecepatannya ya maksimal 90, mungkin 3 jam atau lebih. Seumpamanya nanti saya capek ya berhentilah ya. Ini sudah saya isi full, kita nanti lihat sampai mana saya akan ngisi lagi, apakah bener-bener irit teman-teman. Ini sudah perempatan Padangan ya, kalau kanan itu ke Ngawi teman-teman, kalau kanan itu ke Ngawi, ini saya lurus. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Bojonegoro. Ini sekitar jam 11 lebih 7 menit ya, mungkin sekitar 40 menit kalau dari Cepu teman-teman ya, 40-45 menit. Tadi kecepatan rata-rata 80-90, saya mentokin mungkin cuma 95 ya.
enak enak nyabrang ya dulu aku cuma nganan tok lo guys, habis nganan terus dulu ngiri sangar jangan ditiru ya. Ini saya sudah sampai Bojonegoro teman-teman. Kalau di Cepu ya, meskipun apa ya, jalannya itu nggak kurang baik, itu nggak terlalu keras kayak ini, masih ada empuk-empuk, masa ini aspalnya empuk-empuk, ada pir ya aspalnya. Oh, ini keras banget kelihatan kalau apa ini loh, rodaku ini terisi penuh angin. Jadi kalau di jalan sekitar Cepu mau ke Bojonegoro itu nggak terlalu sakit gini ya. Ini saya ngambil jalur kiri teman-teman, kalau lurus juga bisa, tapi saya pengennya ke kiri lah. Kalau lurus itu jalannya jalan apa ya, jalan kecil. Maaf ya teman, kalau naiknya itu terlalu kecepatan atau kayak gimana ya, standar lah ya. Beat itu cepetnya itu apa sih? Tapi ini loh teman-teman. Nah, kalau seumpamanya gini ya, nyalip itu nggak bisa ubus gitu loh beat itu. Harus lebih apa ya? Maksudnya lebih panjang gitu. Ya kayak gini lah, seperti ini. Jadi nggak ada anunya sama sekali, di depan nggak ada kendaraan. Itu ya, kelihatan nggak ya, Lamongan Surabaya itu ke kanan. Habis ke kanan itu lurus aja, sudah masih di jalan Surabaya teman-teman. Ini di jalan Untung Suropati, Kota Bojonegoro. Kita sampai di Bojonegoro teman-teman. Saya itu dulu kan kerja di Surabaya teman-teman ya. Jadi kalau wilayah Surabaya Cepu perjalanan gini itu sudah gimana ya, meskipun sepedanya, meskipun motornya beda-beda, itu sudah tahu jalannya gitu loh. Kayak gimana ya, kayak seperti lebih cepat perjalanannya gitu loh, daripada kita nggak pernah. Semuanya saya ke Semarang ya, kalau Cepu Semarang sama Cepu Surabaya itu terkelihatannya kilometernya sama teman-teman. Kelihatannya kilometernya sama jaraknya itu, cuma kalau saya lihat dari Semarang kan jauh, karena saya kan jarang ke Semarang. Kalau ke Surabaya itu sangat sering. Ya ini belok kanan. Kalau lurus kan nggak mungkin bisa ya. Tapi ini kan termasuk lurus, cuma kita ke kanan, ke kiri terus ke kanan dikit gitu ya. Kalau nanti naik beat itu ya, kalau gerung jalan cedek-cedek guys, sakit semua. Oke, ini saya sampai Bojonegoro. Setelah itu sampai mana lagi? Ikutin terus ya teman-teman. Oke, ini saya masih di jalan Babat Lamongan. Kita lihat teman-teman kecepatannya beat 95, 96, 97. Ah, kita kurangi lagi. Beat ini bisa sampai 100 gak ya kira-kira ya. Soalnya dari tadi kan perjalanannya agak perjalanannya itu agak
bergelombang, jadi saya nggak bisa. Nggak bisa kenceng-kenceng teman-teman. Kalau Babat Lamongan itu kan jalannya lurus banget gitu ya, lurus terus habis itu sudah cor-coran, cor-corannya itu inilah. Kita lihat kecepatannya ya, semoga bisa sampai 100 teman-teman. 95, 94 95 lagi 95, 95, 96, mungkin startnya ya 97 97. Bingung speedonya 97, 98 97, 98, 99, kurang 1, ayo 1, eh 1 101. Oke, beat 101 teman-teman. Ini saya sudah sampai Lamongan teman-teman. Jam 12 lebih 18. Jadi kalau Babat ke Lamongan itu lebih cepat ya, sekitar 30 menit. Ini sudah sampai Lamongan ya. Tadi ada kendala sedikit sih, saya berhenti sekitar 5 menit. Soalnya apa? Rodanya seperti goyang, saya kira kan kempes. Ternyata enggak. Ternyata masih aman. Oke, ini saya sudah sampai Lamongan, tapi masih di selamat datangnya ya. Ada kereta teman-teman, ada kereta ya, skip aja lah nanti ya. Gua ada kereta, skip aja ya, langsung aja nanti habis Lamongan itu sampai di Gresik. Oke, saya mereview jalan ini teman-teman. Ini jadi selama ini di jalan ini ya, Lamongan ini kan kadang jelek ya, terus ini sudah diperbaikin. Lamongan sudah bagus jalannya, cuma tadi yang di kota, jadi saya sudah ngelewatin kota ini, cuma tadi yang di kota agak masih jelek. Dulu ini banyak gelombang-gelombang gitu ya. Ini sudah pabrik-pabrik teman-teman, banyak pabrik. Kemarin saya terakhir di Surabaya naik mobil, di sini masih macet. Jadi masih jalannya itu masih bergantian. Yang sana belum jadi, sini sudah jadi. Akhirnya lewatnya sini semua, gantian gitulah ya, gantian. Sekarang sudah lancar. Sampai Cepu Surabaya hampir 5 jam naik mobil, gara-gara Bojonegoro juga ada perbaikan jalan, sini juga perbaikan jalan. Cuma ya paling rame sini, paling lama, soalnya kan musuhnya truk terbesar itu panjang-panjang. Nah oke, ini sudah sampai Gresik.
sudah ngelewatin teman-teman. Jadi saya rekam sebenarnya dari kota, saya rekam ternyata SIM card-nya penuh. Wah, bagaimana ini, Mas? Ya nantilah beli lagi ya. Ini depan sudah di Surabaya, Jalan Tol Romo Kalisari. Ini perempatan perbatasan. Tapi ini masih di Gresik. Panas sekali teman-teman. Ya ini SIM card-nya tinggal 8 menit. Oh ya ini tanggal ini jam 1 teman-teman tuh. Jam 1 pas ya. Tadi berangkat kan jam setengah 11. 2 jam setengah. Sampai Surabaya ya jam setengah 2, jadi ya 3 jam lah ya. Tapi depan itu Surabaya, sudah sampai Surabaya, cuma kan untuk ke tempat tujuan saya mungkin ya di Surabaya kotanya mungkin membutuhkan waktu 30 menit lagi teman-teman. Oke, ini masih Gresik teman-teman. Jadi setelah kita ngelewati jembatan di depan ini, kita sudah masuk Surabaya. Nah ya, ini sudah jembatan. Ini jembatan itu, sana itu laut teman-teman. Tembusnya laut, kalau dicepukan tembusnya Bengawan Solo sungainya. Nah ini Surabaya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cepu sampai Surabaya teman-teman. Semoga sehat selalu. Jangan lupa video berikutnya saya bakal jalan-jalan ke Surabaya, kemanakah tempatnya ya, ikutin terus ya. Maaf jika tidak bisa upload videonya setiap hari. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya.